Oke. Dan di sebelah tempat tidur ini ada lampu-lampunya. Nah, tinggal Anda pilih mau lampu ini dimatikan juga bisa. Nah, mati. Nah, oke. Jadi untuk setelan kamar mandi lampunya ini. Nah, ini untuk terangin ini lampunya. Nah, ini. Dan ini untuk maintenance service. Nah, nanti gak usah dibersihkan, privasi. Oke, ini menu selamat datang, kasih pisang. Ini ada minuman-minuman. Dan ini kena bayar ya. Kalau mau minum bayar. Satunya, nah, kalau ini air gratis sama kopi. Nah, ini bayar semua. Ini bayar semua. Nah, ini gratis. Nah, ini kalau ngopi kita bikin. Welcome drinknya, selain tadi di bawah welcome drink, sini juga dapat kita. Nah, ini coklat. Nah, kita dapat surat. Ini kita dapat minuman lagi. Nah, kita dapat snack kue. Jelas. Ini kalau kita mau pesan makanan dari kamar. Saya bawa extra bite ya, besarnya snack serabat satu. Dryer juga ada. Ini hotel-hotel sebelah dan perkantoran. Ini dikacain ya, dikacain supaya orang tidak loncat. Nah, disediakan juga kursi. Dan ini no smoking. Tipenya no smoking. Bisa kita lihat.
Jadi sebelah kiri ini, terus ini kalau kita ngopi-ngopi, semuanya roti-roti di sini bisa. Nah, makan ringan. Nah, dan sekarang kita mau makan malam, makan berat. Kiri, kanan. Iya. Nah. Nah, nama restorannya Belt Edge. Caesar salad, ada ayam, ada udang. Nah, ini ya. Ini mushroom soup. Oke. We'll be right back.
Sekarang kita berada di Santa Ligis. Kita mau selamat pagi ya. Tempatnya ini masih baru ya. Tempatnya masih baru. Kemarin tanggal 15 bulan tanggal 13 bulan 12 2022 launching tempat hotel ini. Dan ini ke Indonesia yang kedua dari di sini. Satu di Bali, satu di Jakarta. Nah, jadi untuk ini kawasannya di daerah Setiabudi ya. Kawasan Setiabudi, pusat perkantoran, dan aksesnya kemana-mana dekat karena dia di daerah Kuningan juga. Jadi kita kalau mau sarapan pagi, kita ke lantai satu. Nah, ada menunggu lift, ada bangku juga di sini. Ini pusat kolam renang sebelah kiri. Jadi untuk makan-makanan kecil kita di Rose Ground Deli. Nah, kue-kue, wine, nah itulah. Nah, tapi sekarang belum buka. Dan kalau misal kita mau ke sarapan pagi, nah kesinilah kita tempatnya. Jadi Asia, Eropa, Chinese, Indonesia ada sini menu sarapan paginya. Di sana bagian roti-roti ya. Nanti saya tunjukkan. Ini pancake ingredientnya, campurannya. Pengen rasa apa? Boleh pakai madu ya, pakai apa nih? Coklat. Pakainya kita ada yang satu deh, satu.
luar ya. Untuk luar matahari sini juga bisa sarapan. Dan itu kolam renang. Kalau ini tuh hotel bangunannya dari tahun 98. Brand pertama kita itu Regent. Regent Hotel. Lalu kita ganti ke brand kedua, Four Seasons. Sekarang terakhir Strategis Jakarta. Oh, Strategis Jakarta. Iya. Kita buka tanggal 3 Desember 2022. Tahun kemarin. Tunggu ya. Ini baru masuk bulan keempat. Gitu ya. Silakan. Oke, ini kamar junior suite. Oke. Ini sih kalau mau dibuka bisa dari sini. Yes. Oh gitu ya. Jadi kalau merokok bisa ya? Kita ada smoking floor-nya. Iya. Oh tapi di tipe ini nggak ada tipe smoking floor ya, di lantai lain. Oke, ada sini ya. Di sini master bedroom. Sama yang paling ujung ini bathroomnya. Oh, di bathroomnya. Oke. Sip. Ya. Oh, sama semua ya. Kalau isinya sama semua ya. Hanya beda bentuknya aja. Iya, beda bentuknya. Oke, ini tipe? Ini tipe Caroline Astor. Caroline. Yes, kenapa dibilang Caroline? Karena kan kita di sini Saint Regis itu dari keluarga Astor family. Oh, ah. Nah, Caroline ini ibunya. Oh, ibunya. Ibunya si John Jacob Paston. Oh, Jacob Paston. Oh, oke. Acik gitu ya. Jadi kita di sini nama-nama ruangannya itu nama-nama di bawah. Nama-nama keluarganya. Keluarganya ya. Oke, sip. Jadi ini single bed di kamar ini dan ini twinnya. Bedanya ini dua tempat tidur dan ini bisa connecting ya. Connectingnya hanya pintunya aja ya. Nah. Oke. Okay. Ini connecting? Metropolitan Suite. Metropolitan Suite. Hanya ada satu aja kamarnya. Oh, ini connecting juga ya? Connecting. Oh, berarti pintu begini berarti karena connecting ya? Iya, benar. Ini panasnya. Nah, ini. Oke. Okay. Ini jadi masuk langsung ada powder room. Heeh. Luasnya 154 square meter. Warnanya di sini warna-warna hangat. Yo, gitu ya. Ini konsep apartemen ya sebenarnya. Iya. Mirip-mirip. Iya. Jadi ini warna-warnanya coklat, biru, pink. Terus kita ada dua pintu masuk juga. Karena kan consider banyak tamu yang akan berdatangan nantinya. Jadi itu pintu utama, ini pintu keduanya. Oh, pintu kedua. Ya, langsung ke koridor depan. Gitu. Coba ini master bedroomnya. Master bedroomnya ya. Ini kamarnya satu? Hanya satu. Hanya satu ya? Hanya satu tipe kamar. Tipe kamar ya? Dan satu unit. Satu unit. Setiap lantai berapa ada tipe kamar? Setiap lantai itu kita ada di Lux, Caroline ada yang general suite tadi. Kamar juga ada. Ada beberapa lantai ada yang... Ini kamar paling tertinggi? Ini yang nomor 2. Nomor 2? Nah ini salah satu kelebihannya. Ada whirlpool, hanya ada di kamar ini secara presidential suite saja. Oh gitu. Oke.
Oh, dua ya? Dia sampai dua ya? Iya, ada dua yang sahurnya. Sahurnya. Oh, toilet satu ya? Kalau isi sama semua ya? Kenapa? Kalau isi sama semua? Nah, itu kan sama semua Pak, isi sama Szechuan. Oke, oke. Sip. Kalau minuman gimana? Apakah ada nak cas lagi atau gimana? Ini konsepnya seperti ini, Bar. Uh-huh. Jadi biasanya sih kita ada price listnya ya. Nanti ketika check out kan akan ada pengecekan iya, kamar. Jadi nanti kita charge lagi. Oh, charge. Berarti ini enggak bukannya udah free ya, enggak ya? Oh, berarti kan kalau minuman minibar juga kena charge juga ya, seperti biasa ya. Iya. Hanya di sini bisa masak ya? Di sini. Ini ada kompor. Iya, kompornya kan? Kalau masak tapi enggak bunyi alarm. Enggak. Itu alarm kan itu. Nah, kan mungkin ini buat ya ringan-ringan aja. Oh, kan di masa-masa gitu. Takutnya kan itu ada alarm bunyi dong, enggak? Harusnya enggak sih, Pak. Karena kita udah desainnya. Ini mungkin untuk yang ringan-ringan aja sih. Oh, gitu ya. Cuman buat makan-makan buat kumpul-kumpul mungkin popcorn atau apa. Gitu ya. Iya sih. Oh, ini pintu apanya ya? Pintu utama ya. Ini pintu keduanya ya. Oh, di sini langsung semuanya. Nah, ini minuman kena cas semua ya. Iya, kena cas semua. Jadi kalau Anda mau ke sini tinggal bawa apanya aja, bawa bahannya. Nah, apanya semua panci, apanya semua disediakan. Kalau kita misalnya minta pegawai petugas untuk membersihkan ini bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Misalnya kan kita kan habis masak, tolong dong dibersihkan bisa, gini. Bisa. Oh gitu bisa. Kan kita ada cooking di sini. Jadi 24 jam bisa. Bisa. Ini pintu connecting ke sana. Oh, kamar sebelah ya? Iya. Jadi ini connectingnya udah ada dua dari dalam. Ini kalau kita beli ini udah dapat ini nggak? Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi. Oh, gitu. Jadi terus ini iya, jadi ini bedanya twin ya. Tempat tidurnya dua, konsepnya sama, hanya beda kamarnya kecil ya. Lebih kecil kan? Yes. Lebih kecil. Iya, twin bed, tapi lebih kecil ya. 49 cm. Oke. Oh, ada nyempil juga. Jadi toiletnya ada dua. Ada dua. Ada dua. Ini jadi ketika tamu baru datang, mau bersih-bersih dulu bisa langsung ke powder room-nya. Tapi di sini ada toilet juga kan? Kamar di sini ada juga kan? Ada. Oh, maksudnya ini untuk tamu tamu yang datang ya, yang berkunjung ya. Oke, oke. Yuk. Ini tipe? Ini tipe Metropolitan. Metropolitan. Semua ini di aplikasi nggak ada ya? Ada. Oh, ada juga? Ada. Ada. Itu available di Wallpaper. Kadang-kadang kan di aplikasi nggak mereka jual gitu istilahnya. Jual, Pak. Atau ini misalnya model paling tinggi ada. Ada ya? Nah, ini okay, kita presidensial suite-nya, Pak. Ini? Sama, ini yang paling tinggi. Oh, paling tinggi. Presiden? Presidensial suite. Presidensial suite. Jadi sama, ketika baru masuk, langsung ada powder room-nya juga. Powder room-nya ya. Ini. Nyempil juga. Di sini paling luas. Luasnya sekitar 187 square meter. Living room-nya besar, spacious. Ada dua pintu masuk juga. Sama konsepnya seperti Metropolitan, ini pintu keduanya. Pintu keduanya ya. Ada minibar-nya juga, lengkap dengan alat-alat. Oh, ada meja juga ya? Saya swear. Silverware-nya udah ada. Ini untuk kamar twin? Iya. Oh, connecting. Ini connecting ke kamar twinnya ya. Kalau misalnya apa, itu tidak termasuk dengan harga kamar ini. Iya. Dia tak cas lagi. Lalu di sini ada working room
Oh, enggak, Pak. Ini mounting roomnya. Lalu ini master bedroom. Oh, sama ya? View-nya di sini ada hijau. Nah, ini master bedroom-nya. Okay. Ini bathroom-nya. Desainnya unik. Iya. Yeah. Ini bisa ditutup. Ini juga. Oh, ini bisa tutup ya? Dia dua ya, showernya dua. Showernya dua. Jadi whirlpoolnya hanya ada di Presidential Suite sama di Metropolitan. Metropolitan aja. Ya. Ini toiletnya. Oke. Okay. Ini di harga berapa? Rp195 per hari, per day? Per malam. Nah, ini ada walk-in closet-nya. Luas juga. Dari sini sampai sana walk-in closet. Gitu ya. Apa? Caroline berapa? 6,5. Yes. Terus? 6,5 plus. Plus, Terus? Ini red per hari ini. Per hari ini ya? Ini rednya, ya itu tadi. Kalau gitu. Yang Bapak tanyakan. Oke. Okay. Untuk detailsnya yang lain bisa langsung di aplikasi ya? Di website aja. Nah, ini ruangan meeting. Missioner. Oke. Okay. Oh. Jadi ini ada open kitchen. Open kitchennya. Oh, after. Ini kapasitas berapa orang ya? Meetingnya biasanya? Tergantung sama setupannya sih, Bapak. Oh, setup bisa lihat? Ini bisa. Kalau Meeting box kecil. Kalau ini berapanya? Waduh, kalau harga saya kurang tahu. Ya? Sama salesnya. Oh, salesnya ya? Oke. Okay. Ini hanya gini aja. Ini nggak connecting ya? Sendiri aja ya? Ya, sendiri aja. Oh, gitu ya. Ini tidak pakai sound atau gimana? Atau proyektor? Sepertinya cuma pakai ini aja sih, Pak. Oh, berarti nggak pakai TV itu aja ya? Iya. Oh, TV kabel aja ya? Oke, okay. Ini udah sama lunch? Makan siang atau gitu? Nah, kalau untuk paketnya... Ada lagi? Ada lagi. Oh, gitu. Mau pakai open kitchen aja. Atau oh, gitu. Ruangan, okay. Ini ruangannya ada berapa nih? Masuk ke sini ada 4. Ruangan terbesar mana? Ini ruang pertamanya? Iya. Ruangan besarnya nggak ada? Ruangan besar yang maksudnya meeting. Kayak gini juga meeting juga? Meeting room ada di bawah, Pak. Oh, di bawah? Iya. Oke, okay. Berarti ini sama semua ya ruangannya? Oke, oke. Tapi yang sebelah sini satu cuma... apa namanya itu? Gimana ruangan? Biliar. Oh, biliar. Oh. Oh, bukan untuk meeting juga? Bukan. Oh. Oh, ini ada ruang biliar juga. Iya. Ini kena cas atau gimana ya? Kalau yang ini belum ada fix gininya sih, Bapak. Kayaknya kalau mau ada acara di sini bisa pakai. Ini tamu dari hotel bisa nggak ya? Misalnya tamu yang minat boleh bisa menggunakan ini nggak? Nah, itu harus ditanyakan dulu ke manajer. Oh, gitu. Iya. Apakah ini fasilitas dari hotel atau gimana? Iya, oh, gitu ya. Iya. Oke. Okay. Ini? Kalau keluar, nah. Ini kemana? Iya. Oh, dari sana ya. Nah, kalau keluar ini nanti dibagi lagi, Pak, ada banyak meeting room. Oh, ini meeting room. Ini maksudnya berapa ruangan ya? Oh, gitu ya. Oh, ini pecah-pecah lagi ya. Ini tadi yang kebeliar tadi ya? Iya. Yang ini? Ini sama yang ini, Pak. Nyambung semua?
Oh, ini meeting juga atau ruangan bebas? Ruangan bebas. Ruangan bebas ya. Apartemen. Kunci ya. Ini bukannya apartemen tuh sebelah sana? Kalau yang di sebelah sana itu Raja Wali office-nya. Office-nya ya. Cuman yang ini kan masih punya kita nih. Ini kursi nih kan? Outdoor ballroom iya. Keluar ini. Outdoor-nya masih punya kita. Oh, punya kecil ya. Oh, gitu. Ini kalau menyewanya ini gimana? Apakah sistemnya bagaimana ya? Masih belum tahu ya? Iya. Kalau mau kontak langsung saya ada gitu. Iya. Kartu namanya. Iya. Oh, setapan juga ya. Oh, gitu. Ini udah sistem package atau gimana ya? Yang dari sana ke sini gabung atau gimana? Atau satu ruangan ini include? Biasanya bagaimana? Kalau ada yang pakai kitchennya saja. Terus kalau ada yang pakai di sebelah sini yang meeting room biasanya udah meeting room aja ya. Bisa lihat ruang kecilnya meetingnya? Oke, silakan. Dan yang tadi sih Pak. Jadi kalau saya lihat konsepnya, berarti satu ruangan ini, misalnya gitu contoh ya, berarti pakai ruangan ini, gitu kayaknya ya. Iya. Berarti gitu kayak sepertinya ya. Ini. Oh gitu. Berarti ruangan ini di sini kalau misalnya mau makannya atau gimana ya, santainya ya. Di situ juga sini gitu ya. Iya. Oh gitu. Saya lihat gitu sih konsepnya nih. Iya, nah, ini terbuka nih. Nah, berarti ini ruangannya ini sama semua seperti ini ya? Tapi ada, ya ini yang kayak yang bisa dibuka nih. Ini nyambung. Oh, ini nyambung. Ini satu ruangan ini. Ini sebenarnya satu ruangan. Ini dua ruangan ya? Iya, dua ruangan. Ini dua ruangan ya? Nah, satu ruangan sini, satu ruangan sini. Jadi kayak kecil gitu loh Pak. Biasanya dipakai untuk apa namanya meeting internal. Internal ya? Iya. Internal meeting. Ya. Ini ke? Oh jalan ya? Iya. Oke. Berarti dia kalau misalnya sini meetingnya situ makannya atau apa gimana santainya ya? Jadi kayak bisa di set up sesuai request tamu. Iya. Jadi kita keluar dari mana? Nah, jadi untuk Anda ketahui ini kalau misalnya ada nyewa tempat di sini, sini ruang santainya. Nah, kalau kita mau mempergunakan itu juga itu bisa. Tapi ini kitchennya udah ada kecil sudah ada sini. Benar kan? Nah. Oke. Okay. Yuk. Jalan. Ini keluarnya? Sini. Iya. Ini lift aja. Oh. Ini kemana lagi bisa kita lihat ruangan-ruangannya? Ballroom-nya ada? Di bawah, Pak. Bisa kita lihat. Bedanya apa? Masakan Chinese atau masakan gimana? Steakhouse. Iya. Ini bakal nyambung sama bar yang di bawah. Oh, bar yang di bawah. Tapi ini masih tutup. Iya. Oh, ini private dining ya? Iya. Oh, ini private dining-nya. Oh, ini di connecting ya? Di belakang kayaknya juga ada. Oh, gitu ya. Jadi untuk karena private dining sini juga bisa. Tapi ini yang bisa bejanya hanya dua, satu ini aja. Gak bisa tambah lagi. Pak, ini satu aja sih, Pak. Ini bisa dibuka, bisa ditutup. Oh, gitu ya. Oke. Berarti ada 3 ruangan sih, 4. 1, 2, 3, 4.
Oke. Ini restorannya ya. Oke. Oh, steakhouse ya. Oke. Oh, kebar. Ya. Ini memang konsep lampunya Remang. Oh gitu. Oh iya, nggak apa-apa, saya nggak apa. Oh ini barnya ya. Ini apa namanya barnya nih? Sandridge's. Oh, ada live music juga. Oh jazz. Oh sore. Dari bakal jam berapa bukanya? Ya? Dari jam berapa bukanya? Jam 6:30 sampai jam 1. Satu. Oke. Okay. Yuk, selanjutnya lagi. Oh. Oke. Okay. Ini macam-macam wine ya. Jadi kalau Anda pecinta wine, ini bisa mencicipi di sini. Nah. Ini private room ya? Iya. Oh, untuk ke mana? Itu ke mana? Kita setiap restoran ada private dining. Oh, private dining juga. Oke. Misalnya tamu tidak mau makan minum di sini, dia minta ini untuk dibawa di kamar, bisakah? Bisa sih, Pak. Bisa? Tapi harus dibeli gitu, Pak. Iya, tahu ngerti, bisa ya? Oke. Saya kan orang kan bertanya, iya. Bisa nggak harus di sini, gitu loh, kan? Kadang-kadang kan ada yang mau di kamar. Nah, karena kan kalau misalnya di menu di dalam kamar itu kan nggak ada. Nah, berarti Anda bisa istilahnya di sini tamu ya? Bisa langsung ambil ya? Iya. Oke. Kita mau beli di sini, Pak. Oke, yuk, kita lihat lagi. Ini lift kok connecting ke mana? Ke kamar? Yang tadi, yang ke DGA. Oh, DGA. Dia nggak ada ke langsung ke kamar atau gimana? Enggak ya? Enggak, langsung ke atas bawah ini. Aja. Nyambungnya dari mana? Dari sebelumnya, liftnya ini? Yang tadi, Pak, yang saya tunjukin di atas. Ah. Nyambung ke sini. Oh, ke situ aja. Oh, ada satu gitu ya? Oh, nggak bisa ke, misalnya ke parkiran atau gimana? Enggak? Oh, enggak. Nggak bisa, harus iya. Dari lobby semua ya? Iya. Oke. Ini? Oh, minuman berat, beralkohol. Jadi Anda pecinta alkohol, nah sini bebas. Privat roomnya juga ada. Iya. Iya. Bisa. Nah ini. Nah, jadi ini bisa connecting, bisa ditutup juga kalau yang privat. Ini kaca ya? Oke. Belum? Iya, makanya. Jadi ini kita ke ballroomnya di lantai 2. Oh, ballroom. Ini ballroomnya ya? Ini kapasitas berapa orang ya? Kapasitas tergantung setupan. Biasanya ada yang mau round table, nah, ada yang berdiri, beda-beda sih, Pak. Kita biasa sampai itu monitor ya? Betul. Ini udah include sama monitor atau gimana? Sewa lagi atau gimana? Include, Pak. Include? Ini paling besarnya? Iya, ini yang paling besar. Paling besarnya? 500 atau 1000 bisa nih? Apanya? Untuk kapasitas? 800 bisa? Cukup, ya. Oh, 800 bisa cukup. Oke. Ini pintu ke? Kalau ini yang tadi? Iya, yang tadi. Jadi sebelum masuk ballroom. Main luas juga ya? Iya. Tapi ini untuk ruangan, misalnya untuk datang aja gitu ya? Iya. Misal penerima tamu? Tunggu, terima tamu, iya. Masuk
ke ballroomnya ya. Oh, berarti ini ruangannya ya. Ini masuk dari lantai? Ini. Bisa pakai lift yang tadi. Atau langsung pakai elevator yang di sini. Eskalator. Oke, oke. Yang dari mana ya eskalatornya? Mall ya. Iya. Security check, Pak. Oh, security check. Oh, ini yang di samping tadi ya? Iya. Oh, dari pintu masuk dia langsung ke sini ya. Oh, langsung naik ke atas ya. Oke, oke. Udah, tuh saat kita yang ke bawah tadi mana? Ini mati. Boleh. Mau Bapaknya mau turun? Boleh turun. Jadi kalau misalnya Anda datang dari luar, ya, ini langsung parkir, langsung ke sini, langsung ke sini, langsung naik ke ballroom, tanpa harus ke lobby. Nah, aksesnya dekat sih. Okay. Ini basement apa? Ballroom yang Caroline namanya? Caroline. Kapasitas? Lebih kecil ya? Iya, lebih kecil. Itu 770 square meter. Oh. Yang tadi itu 1000. Oh, di atas tadi 1000 ya? Ini 700. Ini yang tangga tadi ke restoran ya? Iya. Oh, ini yang tadi kita ke restoran, inilah dia. Naik ke atasnya. Connectingnya. Ini ruang tunggunya. Fullnya. Ya. Tapi dia tidak pakai layar ya? Tidak. Tidak pakai layar ya? Ini kapasitas? Kapasitas tergantung. Tergantung ya? Kalau setapan kayak gini, ini muat 100, 200, 300 masih masuk. Masih masuk ya? Tapi kalau misalnya standing party bisa banyak ya? Iya, standing party bisa banyak. Kalau misalnya gini, dia makanannya di luar, di setupnya, makannya di dalam, bikin panggung, apakah bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada kemarin yang kayak gitu. Oh gitu ya? Iya. Kagak harus di sini kan? Iya. Karena kan biasanya kan sempit. Sempit. Nah, ya kan? Betul. Nah, iya. Lu biasanya makanan berat sama kopi teh gitu beda. Misalnya makanan berat sih di dalam, yang cemilan dan kopi teh di luar. Oh, di luar ya? Iya. Oke, oke. Ini kalau mau pakai setengah juga bisa. Ini ada kalau apa ya tutup ya? Oke. Nanti fungsi. Fungsi-fungsi ya. Ini ruangan apa namanya? Caroline. Caroline Astor. Ini? Nah, ini bisa dibuka. Nah? Di situ ada kitchennya gitu loh, Pak. Kitchennya, Oh, ini kitchennya. Saya bilang kalau di setup atau di kafe atau gini cemilan-cemilan. Oh, cemilan-cemilan di sini ya. Berarti ini dibuka ya. Ini coffee break. Coffee break. Ini udah include atau gimana ya? Beda. Base include ya. Package cateringnya itu sama coffee break sama makan. Oh, udah include ya. Ada paket-paketnya. Tapi meja begini-gini ya. Istilah kursi di sini aja ya. Enggak ditambah-tambahin lagi atau gimana enggak ya? Enggak, emang segini. Segini aja ya? Misalnya kan misalnya di sini 700 orang, tapi kan kalau duduk di sini kan kurang. Iya, mungkin kalau mau request mungkin ada kali setupannya. Setupannya ya? Iya. Oke, oke. Itu ruangan apa ya? Bangketnya. Kalau itu yang ke lift tadi. Oh, ke lift tadi? Kalau sebelah sana musala, yang di sana toilet. Oh, toilet. Oh, sini juga musalanya ya? Iya. Musala bisa lihat? Boleh. Oh, ini ladies.
tempat wudhunya juga ada. Jadi musolanya juga ada. Musolanya ada di sini aja? Iya, di sini, Pak. Oh, untuk ballroom aja? Iya. Tapi kalau yang lain juga bisa, Pak. Oh, bisa juga. Kalau menginap atau berkunjung, main musola. Bisa aja. Iya. Oh, ini untuk pria. Air wudhu. Jadi tidak hanya untuk ballroom aja, iya. Bisa untuk umum bisa gunakan musholahnya. Kalau yang saya bilang tadi yang meeting room kecil, yang lebih agak sedikit lebih besar dari yang di atas, dia sudah sama. Oke. Ini merating room yang kecil ya? Iya. Balik. Tarik. Oke. Ini yang kecil-kecil ruangannya? Oh, Newport. Ini sekolahnya ya. Ini sih. Ini fasilitas dari hotel juga atau gimana ya? Untuk fasilitasnya ada steam sauna jacuzzi aja. Oh gitu. Oh gitu. Ini kalau apa? Kena berapa charge-nya? Kalau untuk massage-nya kita dari 1.850.000. Satu orang aja? Iya, betul. Oke. Dari jam berapa bukanya? Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam ya? Oke. Bisa lihat? Kita spa-nya 2 lantai ya, Pak? Itu dijual treatmentnya apanya obat-obatannya? Iya, produknya kita jual. Kita jual juga. Produk produk di sini dari Paris. Oh, ya, gitu. Kita ada manajer kayak gitu. Terus kita juga ada health salon di sini. Kalau siapa mau lihat treatmentnya. Iya. Oke, treatmentnya. Oke, bagus. Terus ini? Nah, ini untuk health salon. Health salonnya. Health salonnya berapa? Ekatnya plus plus. Oh, plus. Pria wanita bisa kan? Pria wanita bisa. Bisa. Oke. Okay. Ini ruangan apa lagi? Treatment room kita ada 6 treatment room. Iya. Kita ada facility tapi nggak bisa. Iya. Yeah. Bawa handphone. Iya. Oke. Oke. Kasih. Iya. Lagi ada facility.